Hai, anda bersama kami di Amans. Di masa teknologi yang membangun dengan begitu pesat, terutamanya pada peranti pintar, ada baiknya kami menyertakan sedikit fakta tentang Oppo Find X2 Pro, sebuah peranti yang dapat memberi kejutan kepada anda jika sudah memilikinya tanpa ragu-ragu lagi. Apabila bercakap tentang peranti pintar yang bagus, anda sudah semestinya akan memikirkan paparan yang akan digunakan seperti adakah ianya IPS, OLED dan sebagainya. Dan sudah semestinya yang terbaik adalah daripada teknologi OLED itu sendiri, yang mana Oppo Find X2 Pro menggunakan teknologi AMOLED yang bersaiz 6.78 inci. Perbezaan di antara skrin ini dengan yang lain adalah ia menyokong warna sehingga 10 bit. Maksudnya di sini adalah pilihan warna yang lebih luas berbanding skrin biasa. Tersangatlah sesuai untuk mereka yang bukan sahaja melihat kandungan seperti gambar dan filem, malah membuat syutingan secara profesional. Boleh dikatakan cukup berkemampuan melalui skrin ini bagi melihat ketepatan warna, dynamic range ataupun keperincian image itu sendiri. Tidak cukup dengan itu, tahukah anda Oppo Find X2 Pro salah satunya peranti yang menggunakan skrin resolusi 3K pada kadar segar semula 120Hz. Ini akan menambahkan lagi keseronokan menonton dan juga menggunakan. Usah risau lagi dengan masalah gambar tidak tajam menggunakan peranti ini. Bermula pada Oppo Find X2 Pro juga, anda akan dapat merasa sedikit perubahan pada animasi peranti menjadi lebih lancar dan sangat seronok untuk dilihat. Ini kerana ia menggunakan skrin kadar segar semula 120Hz berganda daripada skrin biasa yang hanya memaparkan 60Hz sahaja. Dan jika anda penggemar bermain permainan yang memerlukan FPS yang tinggi seperti Honkai, Oppo Find X2 Pro dapat memenuhi kehendak anda yang dahagakan prestasi tinggi. Kami pernah mengalami situasi di mana terpaksa meredah hujan yang lebat dan tidak menggunakan payung semasa berjalan kerana cuaca yang tidak menentu. Berita baiknya di sini, Oppo menyediakan tahap ketahanan IP68 yang membolehkan anda pergi ke mana-mana tanpa perlu risau mengenai basah hujan itu sendiri ataupun menyimpan peranti di tempat-tempat yang penuh dengan debu sama ada di tempat kerja, komputer dan sebagainya. Bukan itu sahaja, andai kata anda adalah seorang yang mementingkan kebersihan tangan yang sentiasa dicuci, dengan ketahanan IP68 ini juga pada peranti, anda boleh lap ataupun keringkan menggunakan kain ataupun tisu yang basah. Dengan cara ini juga, sebarang bakteria yang ada dapat dihapuskan tanpa merosakkan peranti. Sepena tahun melawat Malaysia 2020, sudah semestinya akan ada banyak tempat menarik yang bakal dibuka, malah akan menjadi lebih cantik berbanding sebelumnya. Oleh itu, anda tidak perlu risau. Sistem kamera Oppo Find X2 Pro dinamakan sebagai Ultra Vision Camera yang menyediakan 3 kamera berasingan berkualiti tinggi, 48MP kamera utama, 48MP juga untuk ultra lebar dan 13MP telefoto. Istimewanya, Oppo Find X2 Pro berkemampuan melakukan rakaman video secara HDR. Tuntasnya, teknologi ini akan memberi satu kelebihan yang dinamakan sebagai High Dynamic Range. Anda akan dapat melihat hasil yang lebih nyata seperti tonal warna yang lebih tepat, ketajaman video yang dipertingkat, malah setiap bingkai sesaat akan lebih berkualiti. Melihat hasil video ini juga, anda mungkin sedar bahawa pergerakan kamera pada video tersangatlah stabil seperti menggunakan peralatan yang mahal. Sebenarnya, kesemua klip yang dirakam hanya menggunakan tangan, tidak ada sebarang peralatan tambahan dan tersangatlah sesuai untuk dibawa ke mana-mana. Bagi penggemar yang menghasilkan video secara profesional, usah risau, Oppo Find X2 Pro turut menyediakan mode Pro yang menyertakan kawalan kamera seperti ISO, manual focus, mengubah white balance mengikut kehendak anda. Malah preset warna yang anda lebih gemar untuk guna. Tambahan lagi, format RAW turut tersedia bagi mereka yang mahukan lebih dynamic range dan kelonggaran menyunting gambar bagi mengolah lagi hasil tangkapan yang dibuat tanpa perubahan yang kekal setelah diambil daripada sensor. Antara kelebihan pada Oppo adalah bit warna yang cukup besar sehingga 12 bit warna. Dapat mengelak color banding jika skrin anda menyokongnya. Untuk sesi penggambaran malam pula, Ultra Dark Mode turut disediakan untuk semua lensa kamera iaitu ultra lebar, utama dan periscope. Anda hanya perlu memilih sahaja lensa yang anda mahu menggunakan pilihan pada aplikasi. Dengan ini, anda boleh mengambil gambar dalam pelbagai situasi, tidak kira siang ataupun malam. Bagaimana pula dengan prestasi? Adakah ia cukup berkuasa? Usah khawatir kerana chip yang terbina adalah yang paling terbaru dan berkuasa yang dinamakan sebagai Snapdragon 865 menyokong rangkaian 5G. Membuat multi tugasan yang lancar dengan RAM 12GB LPDDR5 dan memiliki storan dalaman yang besar 512GB untuk menyimpan segala fail yang anda miliki. Satu-satunya peranti yang memiliki spesifikasi ini di Malaysia. Pernahkah anda terpaksa keluar melakukan tugas tetapi bateri telefon anda dalam keadaan lemah? Perkara ini sememangnya selalu terjadi, tetapi tahukah anda Oppo Find X2 Pro
turut menyediakan pengecasan pantas 65 watt Super VOOC Flash Charge. Maksudnya di sini, dalam kiraan masa 10 minit saja, ia dapat memenuhi 40% daripada 4260 mAh bateri. Waktu yang sangat diperlukan adalah seperti pagi ketika ingin berangkat ke tempat kerja, keluar bersiar-siar dan sebagainya, dapat memanjangkan lagi masa penggunaan bateri yang tersedia. Oppo Find X2 Pro memangnya menjadi tarikan utama apabila bercakap tentang kemampuan kamera 48MP berkembar. Kebolehan paparan skrin yang hebat seperti menyokong bukan sahaja format HDR tetapi turut menyediakan kadar segar semula tinggi 120Hz, ketahanan air untuk kegunaan harian ataupun anda mahu gunakan sebagai kamera untuk menangkap imej di bawah air, dan yang terakhir adalah pengecasan pantas Super VOOC Flash Charge yang hanya mengambil masa 38 minit untuk di-charge penuh. Kesemua fungsi yang kami sebutkan ini boleh menjadi milik anda pada tanda harga RM4,599 dengan pilihan warna black ceramic ataupun vegan leather orange. Layari laman rasmi mereka untuk ketahui lebih lanjut mengenai peranti ataupun dapatkannya di kedai atas talian seperti yang tertera di bawah. Seperti biasa, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.